Syukur dan para kesepuhan. Dewa Siwa filosofinya itu sebenarnya muncul dari Kang Dedennya, desa wisata Sisi Walungan. Nah ini bukan seperti itu, tapi bukan artinya dewa yang mendewakan itu, tapi bagaimana itu adalah hanya sebuah singkatan. Dan tentunya ini kedepannya mudah-mudahan harus berkolaborasi, karena ini adalah wisata yang berwawasan lingkungan, artinya ekosistem ini harus berlanjut ke depannya, ada kelanjutannya. Bagaimana mereka sudah dikasih tempat wisata yang bagus, alam yang bagus, mereka juga harus menjaga keseimbangan. Jadi jangan sampai tempat wisata ini dirusak tatanan seperti apa. Ini justru mereka harus menanam, menjaga kelestarian, karena mereka harus bersinggungan seperti itu. Dan ke depannya juga tentu mereka dengan kebudayaan ini tempat edukasi dan pembelajaran. Mereka bisa tempat belajar bagaimana mengenal alam, bisa ada wisatanya juga, termasuk juga untuk meningkatkan ekonomi. Kedepannya misalkan ada homestay, karena ini ke depan sangat digandrungi, karena memang wisata alam ini atau outdoor. Sekarang bisa bersantai ya, tersedia juga tenda-tenda yang cukup Rp10.000 sepuasnya. Nah di atas juga ada bicara. Beli jauh-jauh tinggal.